Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Ya, paling dikasih cuma satu jengkal atau yang kira-kira dekat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Meskipun sebagian orang berusaha mendhaifkan hadis ini, namun ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ada dua hadis tentang masalah ini. Wa amara bi taswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan salah satunya yang menjadi perhatian kita hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, kalau kita boleh katakan seluruh habib yang ada kembali kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah ditugaskan oleh leluhurnya Nabi SAW untuk meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah menugaskan anak buahnya untuk meratakan kuburan sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepada dia. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abul Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau, tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku? Allah tada atimsalan illa tamastahu, jangan kau tinggalkan satu patung pun kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali pernah ditugaskan oleh Nabi untuk ratain apa? Kuburan. Sekarang orang berusaha meninggikan apa? Kuburan. Demikian juga hadis Fadhalah bin Ubaid, ya. Wa ya'muru bi taswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW nahar Rasulullah SAW an yujassasal qabr, Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan. Wa an yuqada alaihi, dan dilarang untuk diduduki kuburan. Duduk di atas kuburan, wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk bangun-bangunan di atas kuburan. Sekarang semuanya diselisihi. Ini padahal hadis riwayat Muslim. Kuburan dikasih semen, ya. Kuburan didudukin oleh orang, dibangun di atasnya bangunan yang tinggi. Kemudian juga wa an yaktuba alaiha, dilarang untuk ditulis, sekarang ditulis, ya. Bahkan ditulis lengkap namanya, tanggal lahirnya, kapan matinya, ya. Semuanya. Mungkin riwayat hidupnya juga apa, ditulis. Semuanya dilanggar. Rasulullah SAW melarang juga kuburan untuk diberi lampu. Orang juga beri apa? Lampu kepada kuburan. Jadi kata Ibnu Qayyim, seluruh larangan Nabi diselisih oleh masyarakat. Dan itu terjadi di tanah air kita. CT Original.